buat hela kami ya. Kami di sini dari mertuamu mengucapkan selamat berbahagia dan kiranya menjadi anak keluarga yang baik ya. Kalau kita berbuat baik pasti bahagia. Kalau kita mau ingin berbahagia, kita berbuat baik. Itu aja intinya. Kalau sekolah ada ijazahnya, sekolah ada ijazah. Kalau berkeluarga nggak pernah ada tamat, nggak ada tamat-tamatnya. Jadi baik-baiklah ya. Kebetulan hela saya juga, hela kami ada Ginting, marga Ginting. Sungguh baik keluarga. Jadi ini opung kami abang beradik ya, abang adik. Jadi kami percaya Tuhan memberkati, sehat-sehat selalu, mudah rezeki. Tondok ni na tua-tua, MSI tabat tua, Parlinggoman isi borok, Tuhan taruh si lewat tua, Horas hamu di parorok. Hema duduk. Tubuh lak-lak, tubuh sikoru, di dolok ni purba tua. Tubuh anak hamu, tubuhan boru, dongan nguna ma sahur ma tua. Hema duduk. Sahat solu, satu botian di tiga ras. Leleng kita mangulu, gabe jala horas-horas. Hema duduk. Tunggu lima. Sian hami, kamu musik, nau partusi, buat lima. Thank you.
menantu kami ya, duk buru nami teh. Ngertinya tadi kan bahasa Batak, ngerti sedikit ya, enggak banyak kan. Jadi kami dari kumpulan batu bara, yang tadi batu bara Kota Maramere udah berbagi-bagi. Banyak ya batu bara, walaupun mahal harga batu bara, tapi harga batu bara banyak juga. Jadi harapan kami sebagai Hela Batu Bara, kumpulan batu bara banyak. Ada di sektor 1 sampai sektor memang memungkinkannya masuk ke pungguan batu bara, masuk ya Hela ya, menantu ya. Soalnya baru ada. Jadi burjuh-burjuha mungguru. Burjuho masih matua. Nak pelain adat tai, lain sukut tai, kita harus tetap sama. Menghargai mertua teh, menghargai keluarga. Apalagi keluarga tari kan harus hormat. Burua, unang maila pailah muka bapak mate, jangan dipermalukan ya. Tunjukkan kamu seorang batu bara, buru batu bara yang baik ya. Saling menerima kelebihan dan kelemahan. Ya. Jadi dakkan nyari reng mena pihak ditungannya lama. Daging muda jadi siram, todimu masih gongguan. Eh, Pak Jitu. Giring-giring kosta-kosta atau pemengiring-iring atau marop-marop. Sahat solu, sahat tubur tean. Upasat kami ini ulo simbolnya ini. Cepatnya habis ini. Simbolnya banyak, batu-batunya banyak, rambu-rambunya banyak, panjang-panjang. Menandakan harapan kami, doa kami kepada Tuhan. Agar kalian panjang umur ya, sehat-sehat. Dan harus beriman ya, harus ke gereja ya. Itulah harapan kami hula-hula. Kalau bahasa kampung kami mora. Nah, kalau bahasa karo apa kalau hula-hula? Kaleng bubu ya, kaleng bubu. Kaleng bubu hula kami. Jadi itulah harapan kami. Jadi baik-baiklah warga Batubara. Batubara baik-baiknya. Jadi ala iso do buru nami. Buru baksa tau masao ti ate. Modeh atma di Tuhan tak nyan hami buru nak perjodohan gabi hamula ulai. Puji syukurlah bagi Tuhan pada hari ini. Ini kita ucapkan terima kasih banyak bagi Tuhan Yesus. Karena begitu indah cuaca dikasih hari ini. Begitu banyak pemilik kita dari pihak Tarigan, pihak Batubara, dan saudara-saudara. Ini kami datang dari pungut Batubara Jalan Binje, dari mertuamu ya. Kalau kami bisalah, aku sendiri pun sudah bisa manggil anak, ini main kami. Pungut Batubara Jalan Binje, yang sebegini kalau undangan sudah kami beritahukan. Jadi kalian pun sudah menerima pemberkatan dari gereja melalui hambanya. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kalian hari ini. Dan janji di dalam gereja, seperti dibilang orang tua ataupun dari Tuhan, jari tangan kita ini sudah ditentukan Tuhan ini. Maaf ya, ada lima ini, lima. Bisa kita buktikan? Nah. Ini ada lima. Ini ibu jari, kepala rumah tangga. Jari telunjuk, menunjuk jalan kehidupan kita. Jari tengah ini, penengah di dalam rumah tangga. Manislah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jari kelingking, ini jari paling kecil. Ini jari penengah, ini penengah. Kalau kita satukan ini semua, masih ini sama, bebas. Bebas. Tapi mungkin kalian di dalam gereja, hambanya sudah memberikan kalian sebagai cincin. Kalau kita lepaskan ini, kita lepaskan bebas, bebas, bebas. Tapi kalau jari manis ini, bagaimanapun siapapun tak bisa memisah ini kalau tidak dengan Tuhan. Itu dalam rumah tangga. Bisa kita buktikan pribadi-pribadi. Kalau ini kan bebas. Ini bebas. Jari tengah pun bebas. Jari kelingking bebas. Kalau jari manis ini tempat cincin tadi perpadanan itu, ikat janji, tidak bisa dipisah. Dibuktikan apapun, dipisahkan bagaimanapun. Entah si Jokowi pun memisahkan tak bisa. Nah itulah jari manis yang udah diciptakan Tuhan itu. Bahwa kalian nanti
dicincinkan di dua apa di jari manis itu, itulah mengikat janji sehidup semati, tidak bisa dipisahkan dengan kecuali kematian. Itu dari firman Tuhan. Jadi kami pun dari Pungan Batubara Jalan Minje mengucapkan banyak terima kasih bagi Tuhan dan bagi dua keluarga kalian. Jadi kami dari kumpulan Batubara Boru dan Bere daripada mertua kalian datang ke sini untuk memberikan ulos nanti sebagai dibilang orang tua atau pengetua kita. Ini adalah untuk menghangatkan badan kita. Tidak ada berkat dari ulos, cuma dibuatlah untuk menghangatkan badan kita di dalam tengah-tengah keluarga emang ya. Itulah yang bisa saya bila dari Boru pasal ma tua amang. Ada ate laida di Haminang Bau, adong do sepasaton nami ulos siapungata, tung songot dia pe, kita do nama pe ini, dari kita, untuk kita, oleh kita delai. Otem. Jadi musik kemah, bisa selayang pandangnya. Tester. Selayang pandang, boleh dipandang, dipegang jangan. Bima tutu aku Nina Horas perjulu tutu tamah hita madok mulyate tua do pandi dibata perdengan basai ala sini roha dengan ibasana natok tong mangeleo kita hayu pason las ni roha nang gejang ni umur di bagasan hati hau ido tutu perjulu di lenami batubara do iboto nami ate Bison marhiti punguan kami, jong-jong hula-hula muna marganai baho. Macelas situ tu rohanami lah, itu. Di Arisadarion, diari nauli, diari nadingken. Nang pinasupasun di bata. Marhiti-hiti ulaon, adat nagok. Imanau ngejal pemasung-masungan diberi nami. Sian huriai marhiti-hiti naposona. Atong di bagasan tikion dan gejang bedo honon nami sian hula hula muna nami matong dua dopan di bata susaluhut na lumubi mahamu keluarga nilai nami asa si gejang umur mahamu dilut di bata matotong hai pason pairi giri sudiak kanyon bere nami saluhut na boi totong di bagasan dami surang sehari budi buan satong ma
songonan didok di situ tua matong sepasa atau nami atur haduka ma tunggu-tunggu di lubu atur hati di tunggu-tunggu di orpo nanang serma tua malek kunangi botok kubayari ngiri pahop sahab maitong tumar nini sahab matu namar nong nang itu bisuan hubuk kami dua no songon ulus anggaran dasar siap tongan ibu ngata nang songon upe songon ulus ngejepik selasma rohan ibadah ni beri nami di sana non asal di batama tutu atau tong masuk-masuk song-song ni nang di beri nami pengantin dua marga tarigan di sini kami amang tulang munalah kami ya dari punguan naibaho sekaligus hula-hula naibaho kami berserah kepada kalian berdua serahkanlah keluarga kecil kalian kepada Tuhan agar dia yang selalu membimbing rumah tangga kalian. Andalkan iman di setiap pergumulan, di setiap pekerjaan, di setiap langkah-langkah kalian ke depannya. Karena tanpa Tuhan, keluarga yang kalian bina tidaklah bisa berdiri, tetapi dengan kekuasaan Tuhan bisa kalian menjadi keluarga yang berbakti, keluarga yang sejahtera, keluarga yang dicintai semua orang. Ate berek kuda, songonima, saat nihata nami, asapina tikon kudur maina tutupi di tepian, saya tu dia piamu mengalaknya, saya tu siba dapotan parsaulian. Sahak masudu saat tubutian, saya sahak leleng maita mangulu, sahak matu panggabian, sahak matu parhorasan. Muliati ma, kata kihata tabaan. Pasal tami ma tu tulang tapunar sitorus. Songon inang tu amang boru nami naibaho di siala gokon do juju muna di ulau tu sadarion. Jadi rodoh kami tulang ro muna naiba sibolun. Pasal tolas ni rohan nami. Jadi ido do honor sido honor nami. Tu boru bere mute. Bere pahopu. Jadi sido honor nami. Ai foto kamu do pete kata badak daungbe. Jadi gini aja kesimpulannya. Kalau boru batu bara panjang rambut, sisirlah dengan rapi. Kalau si tarigan sangat cinta, sayangilah sepenuh hati. Ador ras, ador ris, ador sepora-pora, anak pediris, boru be torop, horas dalam amora. Oke ma. Mau lihat teh dihita. Jadi di berenami. Bagi hambu tu son. Diberi nama ini dua do, diberi son. Las rohata, sah dona sinakat rohamuna. Nunga muli pohuk puon. Siang dia ma gabe keluarga ringgan tujuh luanon. Jadi hamu dua dokono kuma sorok istua tua. Aror haduka mainna tugu-tugu di lombu, aror tini tugu-tugu ni horbo. Nanang serma tua mahamu, berenani mengirik-irik pohopo satu namar ini sahat namar nomor dihamu pohopo las roha kubereng kisar pamatang munana dua jadi toho mahamu nyani alap niholo yang ini itu kan tercipta keluarga nyani niholong itu kan bahasa Indonesia mungkin karena cinta kan itu kan nah, jadi semoga kalian menjadi keluarga yang baik ke depan, menjadi contoh buat tetangga terutama. Karena itu yang tahu nantinya bagaimana keadaan keluarga kalian. Tetangga itu yang terdekat, barulah masuk saudara kandung. Ya jadi contohlah di sana. Ya, opung senang, saya lihat kalian juga bahagia saat ini. Sona kunisidu merokonokku. Penatik kon hujur mena di topi di tapian. Manang tu dia bepa hopu namion maringanan. Sadisi merapotan parsaulian. Eh, mana itu? Sa-sa ni solu mena sa beti bok tu berteni tiga ras. Anon pas satu nyaman uloson. Saya sa metu panggabian sahat parhorasan. Eh, mana itu? Oti naik konoku. Nunga kuda ki bega munakin yang hatasi pasingot. Sian tua-tua. Sian hula-hula satu tulang. Bahkan sian namang pendeta. Nama mas musahamu siang dia megabe sulu ni ngulu muna tujuh luang songoni mahatesan hami bona tulang yuduti mamuseng ngoliat ya
pokoknya.